Yang kedua, selalu mau memberi pada yang hak. Hana geun-teun hak urang lah, urang lain. Kemudian tetap sederhana walaupun dalam kekayaan. Artinya hana berubah sikap, han foya-foya walaupun kaya. Yang kemudian selalu bersikap bagus walau dalam kefakiran. Atiji ganyan gatien tapi hanahi gatien. Biasa pada tetap hanadu. Tetap bersikap bagus. Hana terpengaruh. Olehnya selalu berbuat baik. Saat mampu, kapan saja mampu berbuat baik, selalu berbuat. Dengan dalam pergaulan selalu menanggung. Atiji get dalam pergaulan, hana gampang tersakiti. Hana apukan, hana baper, hana baga tepeh perasaan yang tanda orang Islam. Bebeu katepeh perasaan, bebeu ka emosi. Wasabrin fi syiddah. Dengan saat kondisi berat tetap sabar. Artinya tegar. La yaghlibuhul ghadab. Hana bengih ke. Artiji e kontrol emosi. Olehnya hana ganas. Wate tu um, hana ganas, hana dajamo. Dia kau wate tu ganas, sang tayuh bupu yang na, tak ganas. Tu bi tu bi, tapi tetap sikap tenang. Walau tak kelibu syahwa, dikontrol selera. Selera obe selera, tapi tetap kontrol. Mekleh je, artinya pertimbangan tetap ike kan selera uke. Jadi menyuatkan timang tundak perlu nyahang keperdurut selera, menyuatkan timang yang perle kan wateka selera terpaksa kehendak. Bala tufdihu batnu, han berukai gara-gara perut. Artinya tanya tidak berbuat buruk gara-gara persoalan perut. Artinya baik-baik cari makan yang berukai dia. Berukai bagi tampuan. Bagi rezeki han berukai, hana berukai. Tanya kadang-kadang getuh betul tengah dari ibadat. Wate ba minta rezeki ku mentera kaide. Hanje thagai chim. Hanje thagai ta ia de gelabago. Wala yastakhifuhu hirsuhu. Han membuat hina gara-gara loba. Karena le urang hina karena ta tamak. Wate hawa de tak berperilaku-perilaku yang hina. Tak menghina diri untuk tercapai ketamakan. Tatim menghalalkan segala cara gadah malaya gara-gara lo loba. Hang gadah malaya. Wala taksuru bihi niyatuhu. Han rusak niat dengan gara-gara tamak. Tanyo biasa niat baik tanyo rela karena tamak. Rencana tanah pubuk get, tapi wate berhadapan dengan ketamakan, ada niat je kada. Pun rencana dia tanah bantu urang, tanah buat baik ke urang. Dudau ada urang dah cok ke dia. Pakan berubah atanya karena tamaknya han berubah.
Hang gelap mata. Selalu menolong orang yang zalim. Urang terzalimi tatulung. Hana tabiarkan. Tabela orang yang terzalimi. Kan bela diri orang lain. Tanya biasa munyo terzalimi rot nyencet da bedoh talawat. Munyogop da kim. Jo da kudunya ya terzalimi gop kan. Malah tu tenang. Munyo kun ke gop nya hana masalah yang baik kun ke teo. Anjir. Siapapun yang terzalimi urang Islamnyo membela, jangan ada yang terzalimi. Lenyen sayang kurung yang daif. Hana krit tapi juga tidak mubazir. Jangan kikir dan jangan mubazir. Krit be mubazir be. Yang betul kiban murah dan hemat. Nya yang betul. Hemat kan krit. Mubazir kan murah. Beda antara buhak dengan pemurah. Beda antara hemat dan kikir. Yang baik bu murah dan hemat. Tanya pemurah tapi hemat. Yang buruk bu kikir dan mubazir. Menyo mubazir tanya gampang mengeluarkan pada sesuatu yang hana perle. Tidak penting. Tertinggal yang penting gara-gara abih ke yang hana pun hana penting. Ba gara-gara tablo baje ke hana bre. Ya kan? Ha. Gara-gara je pada tablo baje ke tapai ha pada paju buto. Yan hinan yang gekeun pu mubas mubazir karena abih bak tempat yang tidak per yang tidak penting. Lehnyan apabila terzalimi memaafkan baik dendam pemaah juga di hana payah balah dari nyaitanyo baik nyakai bro keban hana puas hati dunia golong dah balah buta balah. Yang kan menang orang Islam yang bangai sabar kita yang dah balah balah lom. Ya kan ni masuk uum kuku balah duduk ibalah lom tak masuk uum tu lom hadi hana boleh-boleh tengok. Maafkan wa ya'fu 'anil jahil. Orang yang bersikap jahil, orang jahil bersikap jahil bodoh ada katanya maaf maafkan. Nafsuhu minhu fi anaid. Wa nasu minhu fi rakhain. Dirinya darinya di dalam kesusahan padahal manusia dalam kesena datun tu saharo dapat senang go. Nya nurung Islam. Bak bertenang-tenang kau. Tentu suara tu. Pubu irona. Tenang-tenang kau kau. Irona irau tu. Tentu suara. Yang mana yang kau. Adiji tanya apa tenang urung lah. Tenang urung lah ing kau. Tapi dah tentu suara tu. Nyokan. Bak pada bertenang roh tentu suara. Ya kan? Asai roh tu tenang. Kegop tu sah. Anak ada peduli. Asai roh tu nak. Kegada. Habis hati agop. Anak ada peduli. Kan menang orang Islam. Dan berkata Nabi daripada kalangan ambia bagi pengikutnya. Orang yang mengikuti akannya. Jadi. Awai. Nah Nabi. Dari kalangan para nabi gekeun bak pengikut ge. Pengikut bak pengikut. Mai takafal di takafal dali, mai takafaluli Allah yang duba. Siapa yang tanggung begiku bahwa tidak marah. So ik jamin ngelung bahwa han bengeh. Tunro be bengeh be. So lengkawang dia.
Bagi tanya yang di Nabi yang tu nalang kawannya yang ik tanggung be tanggung jamin han bengih-bengih mana ji kan tanggung bengih jamin han bengih be tau lang kawan yo fayakunu ma'i fi darajati menyona urang yang nyan maka ada besertaku dalam derjatku nyan tingah akan santut derjat ngelung ya wayakunu ba'di khalifati dan adalah setelahku penggandiku ya tingah lenyan sebagai pengganti posisi yang jek nabi lah tapi tau yang jamin itun be dia mengenalah kawan menyona nyan tengah santut hebat ngelung lihat di dunia dan di akhirat oleh nyan gantolong faqala syabun minal qaumi maka berkatalah seorang pemuda daripada kaum kalangan yang budak tu muda jauh tirau lang kawan ana kelung ya. Hanya tetap jangan nak kawannya nak mentirau. Itulah kawan dia buat. Ya tau, eh jago apa ke? Eh dia dah ambil. Oh je, kak baper lah. Ya. Faqala faqala sya ana wafi bihi. Suma ada alaihi. Kemudian mengulang di atasnya. Dudon ulang long le nabi tau yang eh jamin bunge tau faqala syab ana long wafi bihi nyolong akan lung laksanakan katanya eh lung lakukan adanya lumput sempurna lagi jan janji ya kena mudayan falamma mata maka manakala mati ya dia wafat Nabi Ibnu kana fi manzalatihi ba'dahu ada ia pada manzilahnya jadi ganyan duduk anak mudanya bak posisi Nabi Nabi awainya wahwa Zulkifli dia iaitu Nabi Zulkifli ya gayang ada bagi pakai Zulkifli Kifli tanggung artinya yang tanggung yang pemilik tangguh kan tu Zulkifli pakai kan dia tanggung hang mengih summiya bihi li'annahu takaffala bil ghadab dinamakan dengannya Zulkifli karena bahasanya Zulkifli itu menanggung ia dengan marah gitu marah dan bengih ke sebab Kifli tanggung tu Zulkifli orang yang bersifat dengan menang menanggung wabuhan Zulkifli Aiden bunge ya itu dayonan tu Zulkifli bunge itu hai punan Zulkifli mana Zulkifli Aiden bu ke bunge nian ban wa wafa bihi dan menyempurnakan ia dengannya betul-betul Nabi Zulkifli gaya eh komin ya ini nak pegah lah dalam syarah pegah ke riwayat li Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Hatim dari Mujahid pun pegah li Mujahid wate katuha Ilyasa Nabi Ilyasa Nabi Ilyasa wate sangat katuha ke kalah berkata ia law anni istakhlaftu rajulan ala nas ya'malu alaihim fi hayati hatta anzura kaifa amala andai sesungguhlung kalau sungguh aku tuntut ganti akan seorang laki-laki di atas manusia yang beramal di atas mereka itu dalam hidupku sehingga aku lihat bagaimana beramal dia. Ya, jadi pegah lihat sah. Andaina
Alun berharap mana ji? Ikna tiro urang yang gantolong, yang bantu tugas long. Untuk berurusan dengan manusia. Saat udip lungnyo, lung nak kalen puna urang yang ik lakukan bantu buat long dalam uruh manusia. Dalam berurusan dengan manusia. Sehingga lu nak kalen kiban cara iuruh manusia yo. Di kiban cara berurusan dengan manusia, lu nak kalen semanteng lu ngudip. Ya, gekel le Nabi Ilyasa. Fajama'an nas, maka mengumpulkan manusia. Ha, wateka rencana dia mengupa siapa tu orang mandu. Kumpulkan urung le Nabi Ilyasa. Faqala, maka berkata Nabi Ilyasa ke le Nabi Ilyasa. May yataqabbali bi thalathin astakhlifu. So yang ting sanggup terima dengan leh perkara. Maka lung puduk sebagai gantau. Tolong sebagai je ke pengganti long. Tapi syarat terima leboh perkara, sanggup terima leboh perkara, sanggup lakukan leboh perkara. Pertama perkara sumun nahar, puasa wa teuro wa yaqumul lail, dan pudik malam, ibadat pada malam. Bi malam hanai budik malam ibadat, uro puasa. Wala yaghdabu, dan tidak marah-marah. Depu uro puasa, malam ibadat. Yang gele baik bengi be, baik bengi bengi. So kita yang lebih, yang lebih jasa. Faqama minhum rajulun syabun, maka berdirilah dari kalangan manusia buno seorang lelaki yang anak muda. Ya, dia anak muda. Ibdah ju. Ibdah anak muda ya. Benar-benar jid. Na'am lung tim. Duduk berkah farad dahum min dalikal yaum. Lainnya kagu ya waju mandu. Kala jawab dan mudanya kaje tiap kamu lu. Dia kaje ya wa. Ya wa tinggal pendapat lu. Pendapat lu tiga tu. Wate ke pendapat fasa kata nas. Tege pegah beno so tim tanggung le perkara yo. Tu ia mandu. Ana so saja jawab. Waqama dalika rajul, dudoi bedah anak muda barolong. Yang lain ii mendum, mungkin kamu tanya roh kuan sanggup. Ika ikraban di dua hati kuan sanggup ya. Hai malam hana ih roh pota. Hai di ti roh wa roh wajud tapi-tapi. Betul kena jawab rupanya. Mereka bedah lah anak muda penuh. Lung tung siap. Faqala, maka ikun ikun dan budak saya fasna khalafahu, duduk kajut urunya tugas ilung lunjuk berkata. Ya, uruh manu berurusan dengan manusia untuk bimbing-bimbing manusia yang kalau lunjuk berkata. Duduk pegah li mujahid fajala iblis akulu li syaitan, maka iblis memuhai tu bina syaitan. Iblis sempat mendum syaitan ikun alaikum bi fulanen. Hai nyan kah huronyo tugas nyan ya goda ya daya si fulan beno dan muda beno nyo tugas kah ka perle je bubek ati bu ye je ye. Nya tugas huruf bubereh berleh dan mudaya. Fa'ayahum zalika, tapi dudau hantanggu ya.
Hei godaan tanggup. Wadum anak tanggup. Ha itu deng purle. Ha. Hati yang mandu bukan nyonyan hati. Mandu bukan hati. Ha. Anak so tanggung hai tim licetai bergaju nyonya hati. Hai kamu tanggung. Fada'ahu. Ha. Faqala da'uni wa iyahu. Munyo kawa ka hati. Kakunya urut halu. Weh wakah lung pubere ya kelebli ya watenyan buka cuma tahu fisrati syekh kabirin berupa de roti roh urung katuha kabrat katuha ha berupa roh lebli ha berupa roti roh urung yang tuha kabirin katuha fakirin lenyan higatil lo ha hi urung ge urung dan terka maka hijak iblis nyan ha wate ganyan kena geya istirahat kailula uro ge istirahat untuk kailula ha ijo uro yang diat tu membantu wate ganyan kena ya ijak juyu iblis nyan tapi kini de iblis di sura urung tuha. Padahal ganyan malam hana dengun. Uro pihana ge kecuali yang ke si ayan. Ge kailula yang dia. Pas wate gene kailulanya yang ke wate nya ija. Ha. Fada kalbab maka mengentuk pintu. Ha, doi tok tok pintu. Tanya. Ha, dia ni muda beno. Mana hazat siapa ini? So, ada dua itu. Pegah ada. Lungnya urung tuha. Urung tuha. Kau tak maksud je. Tapi lungnya kai zalimi le. Legop di daya lung legop. Ya, ya pegah. Maka gebeda. Gebuka pintu. Faja'ala yakusu alaihi wa yatulu fi kisatihi. Maka jadi ia bercerita atasnya dan memperpanjang dalam ceritanya. Hatta dahadarahu waktu rawah. Sehingga katuk wate untuk dia dia keliling lo dia uruh manusia, dia manusia. Sehingga nali wate eh. Bisa jai pepanjang cerita. Hang itu mai. Pahijak wate kena Ayak ceritanya cerita je macam kok ji habis-habis cerita. Ingatnya rencana kena kah menumpa dengar ceri. Ilung meno ilung mede apa nak bantu je. Bantu je. Hana menumpa. Duduk katruk wate tugas kena berangkat long kakak han menumpa. Nampak bakok ji malam mana huruf yang nampak dia. Katuk dah mengkerja lah. Ha. Duduk ke pegah. Menu wate lung wate wate tuk lung wate. Masa lung bertugas ya kerja. Kisah kena baik wate tengah ke lung yang terahat. Tengah ke kerja. Hai kajak ke ni. Mentang tempat-tempat lung keri. Teka lung bertugas. Kagisa hantu mangat luman tu. Oh, ni orang naik kah izalimi legop mana akan lung bela hak kah. Kagisa wate lung baik wate dengan lung terahat. Maka berangkat ju iblisan. Air runtuhan yang api ibli. Haa, berangkat ju. Wate genyan gejak dalam kawan manusia. Gejak dua hari terdengar dalam majlis. Dalam kawan orang ramai. Gegegian pun atro urung tuha baro ai bagi ujak ke de wat de lung tengah urusan kenan kaja baik kaja rumah de kena ha wat de yang de gedung majlis kalen han ade urung tuha baro padahal liu kita kenan yuja ide tapu pere han ade urung tuha ya iblis yang tu
Maka dudo watihan dega kalon hana gebeda. Hai dudo kasele tanya ka gebeda aja. Wate tinga falam makan algat wa wate kato tinga raja ilal kaila. Ijak lemak tempat gan yang kena istirahat kailulah ya. Ka ijak kena lom. Pate kena istirahat pas kena wate ijak lom. Wa akhadha madyahu eganya rencana ka kena istirahat kaila. Pada kalbab kai totok pintu. Bang kena duduk hai duduk pintu ka payah budak lom. Ha. Ipu galo mata set. Ha, tata lawnya lu nak bantu kai dalimi lu cuma meno. Lu lelaki ma han tu meja ke di. Han tu meja baru sa ke di nyokenyo yang nak wate 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 kena egan. Kai cerita lom. Legoi ulang-ulang menan. Tinga tiurote menanti kan kedih ja. Pai kena katroi lom. Wokok ji bubek itu mai. Ipu berigan ke? Wate yang kele ikala najir ja. Pintu yang kau kunci pintu kena kalau nak ruhung binti, nak ruhung binti ke jejak jendela lah. Semacam jendela. Kita mengjuratkan, hai beli. Kita mengjuratkan. Wate janji kalam rumah. Wate dalam rumah ya totok pintu silap. Iji lah rumah tuk 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 duduk pintu je kat dalam ni. Aku buda bangga kapa yang aku buda lah. Ay totok pintu iji. Ija apa pintu wate ke pintu muji. Iji kai dalam pintu hanate hanate ha. Iji kai dalam. Ini aneh. Sebab aku pakai urang duduk pegang. Ya ibu pak horor ke jaya kah? Pintu mendang mengunci jih kah? Kai dalam. Maka ibu kata ya ibu lung yang nak ibu. Ya yuk pegah pada lung yuk kau berutuh hai yang pegah jih lung yuk. Ya ibu. Kita putuk rupa jih ibu. Ya. Iron betul-betul ibu. Ana cara hai lunggu daron. Ana cara. Wate kali lunggu saharon. Lunggu da lunggu uru tetapi han lia ke lunggu ibli. Maka amu lupa gak tak tanya. Ia puru paro urun doha. Ana cara mende. Han lia keji. Lupa gak nyo supaya. Lung pelaku mana mengabengih ni. Hai tiga tadi istirahat ijak. Tiga tadi ujak ke deh kenal lah ijak. Atai cerita anai piyo-piyo cerita. Itanya tanya iji damung-damung cerita. Man menyo ke tanya-tanya ke kabengih tu. Kan kalau ku pegah baik kajak no. Kamu dah juga ke. Ya, ada depu-depu juga ke dengan ya. Hana peduli. Ke mana aja? Kengah tak istirahat. Tengah ke genggugup. Kan yang mangat kan menan. Nyo tengah tak jawab. Tetapi. Nyai ikat yan. Ya. Ikat yan. Hana. Hana bunga herol. Kaku. Kaku beri kat saya yo. Kak ibu kau, kak ibu kau, dia kak dengar, kampe kak ketan, nak apa pengero? Padahal kamu ulang-ulang ke pega, itu aja ibu kau menai nak bengeh ke, nak bengeh ke? Karena nyan ke, tahu rumah dayan, nyan ke Zulkifli. Fasamahullahu Zulkifli. Kau pernah lihat Allah Zulkifli. Tun bu. Tun tenang.
Pakai kan, tengok jauh ke belah, tak heboh pun puasa ada orang. Budik pada malam, yang gelap. Bengi-bengi. Nyambat. Waqala Wahab bin Munabbi. Berkatalah Wahab bin Munabbi. Pura-pura. Lil kufri arba'atu arkanin. Bagi kufur napa berhukum. Ha. Kufur. Kufur lau na kufur lawan beriman, na kufur lawan bersyukur. Ha. Tapi berakan maksud jih watekan apa nyo urang je ke kafe. Ati ji urang kafe, ba urang kafe napa berhukum nyo. Munyona ba urang Islam. Nyai ganyan ganyan kerja ke kafe tapi lagi kafe ke kafe bibi lagi takkan lagi lumo kena hai lumo takkan yang ke mana na iku-iku akai lagi lumo hai bui takkan yang ke mana lagi cupur perumping-perumping na iku-iku ke mana mana je akai lagi bui. Yang menanti nyona pebor rukunyo nyen kena kai urang Islam ai ba nya rukun urang ka urang gawe dah al ghadab pertama marah ha mesti bengih ken bak tempat roi ha yang kedua syawat ikuti seleh yang ketiga wal kharku. Harku punya kena jumo, watama dan tamak jumo. Puan tak kala ngalak tu. Puan tak kala berkera tak berkera tengok kena tamak nampak boh tak habis kan nyok baru tak bahas kiban yang lebih buat bengih ha cerita tentang apa itu ghadab yang getan di Nabi yang dilarang bayanu hakikatil ghadab ini penjelasan hakikat marah i'lam anallah ta'ala lama khalaqal hewan mu'aradan lil fasad wal mautan biasbabin fi dakhili badanihi wasbabin kharijatin minhu an'ama alaihi bima yahmihi anil fasad wa yadfa'u anhul hilak ila ajalin ma'lumin samahu fi kitabi. Ha betapa boleh kata Allah Taala watege pegak hewan. Mana ji makhluk yang bergerak. Makhluk yang bergerak. Termasuk danyo. Tapi kan danyo to. Ya hewan dalam bahasa Arab ruh-ruh urang. Man urangnya hewan nakai. Binatang, hewan, anak. Itu hewan si. Hewan nakai bi. Ada botu hewan nakai. Jadi yang namanya hewan, dia selalu berhadapan dengan bahaya, berhadapan dengan kemati. Na resiko berbahaya rasa bahaya na resiko mati ha rusak dan mati yang penyebab di na dalam badan na penyebab di luar badan teh penyebab dalam badan hai hana makan hana minum na penyakit rusak dalam badan na di luar badan. Hai kena budi, kena terjata kan. Boleh orang yang terjadi penyebab bahaya dari luar diri sendiri. Punya dalam badan, kanker dan sebagainya tu. Maka karena manusianya berhadapan dengan resiko-resikonya, Nabi sabuh nikmat bak manusia. Yang jadi penyelamat sifat untuk menyelamatkan diri dari resiko dan untuk
menghadapi, menghindari resiko kan. Resiko mati, resiko rusak. Resiko yang hanagat. Nabi pak manusia. Sehingga jid peselamat dro sampai tu wate ajal. Menyukat tu ajalnya hanalei peselamat roh.